Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang budiman? Gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kali ini saya ada servisan. Jadi servisan velg Simflex Prancis itu dari Mas Ardi. Dia mengeluh velg depannya itu tuh geol-geol. Terus udah dibawa ke sini, dan setelah dibawa ke sini saya cek, ternyata emang hubnya udah dibenerin, terus bikin mangkokan untuk hubnya. Nah, setelah itu penyakit hub sudah selesai. Dan selanjutnya memikirkan untuk geolnya. Karena geolnya itu bersumber dari material plastiknya. Dan alhamdulillah ketemu. Gimana caranya? Langsung saja simak. Nah, awal teman-teman harus masak air. Masak air ngopo mas? Iya. Karena ini berpengaruh juga untuk kesembuhan velg. Harus tunggu ya. Usahakan air yang banyak. Nah, ini cukup. Nah, kalau teman-teman punya las, pakai las aja, nggak usah pakai kompor. Gasnya mahal. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengatasi velg peyang atau velg giol penyakitnya velg palang. Jadi velg palang sendiri emang riskan untuk giol ataupun pecah, tetapi ada beberapa merek yang emang itu bahannya tuh beda dari bahan-bahan lokal. Kalau bahan lokal sih biasanya plastik ember, brol pecah. Terus kalau udah lama itu kurusi jadi warna putih, terus brol pecah. Tetapi kalau velg-velg yang bermerek-merek mahal kayak Simplex, Skyway, terus Grid, itu materialnya sangat bagus dan wajib diselamatkan. Itu yang penting. Let's go. Setelah air mendidih, jadi dipastikan panas, kemudian teman-teman harus menyiapkan velg yang sudah dimodifikasi. Nah, setelah pemasakan air tadi sudah, ditunggu sebentar, kita siapin alat berikutnya. Jadi seperti ini, kita cuma butuh alat stel roda indikator kanan atau kiri. Kita pasangkan velgnya.
bikin ini indikator kanan atau kiri, di bagian mana yang gasruk, nah itu nanti ditandain. Tandain di bagian mana. Langkah selanjutnya teman-teman memakai fork bekas ataupun fork yang masih layak, masih center. Nah, itu nanti dipasangkan di situ. Teman-teman pakai tanggem atau di sepeda juga bisa. Gini kan. Lalu pasangkan velgnya. Usahakan center ya. Jadi kanan kiri. Baut as harus kencang, kanan kiri, terus posisi ininya harus center. Posisi bawah harus center. Nah, setelah semua terpasang seperti kondisi di BMX. Nih, ada bagian yang keok. Kita cari posisi yang udah ditandain tadi. Dari sini sampai sini. Teman-teman butuh kayu aja untuk bagian penahan, jadi dilakukan gini. Agar ditekan ke samping enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kayu yang pas ya, posisinya seperti ini, diganjel di bagian yang keol. Oke, nah langkah selanjutnya kita siram pakai air mendidih. Kalau dipanasin pakai api nanti takutnya kebakar. Dikasih air. Oke, tunggu beberapa menit. Nanti kita akan buka penahannya. Setelah udah beberapa menit, 15 menit boleh, 20 menit boleh. Ini kemarin saya kasih kayu selama 2 hari. Jadi biar bengkoknya lebih maksimal. Untuk penahannya juga tetap pakai kayu. Nah, setelah proses dengan tahapan-tahapan seperti tadi yang saya beritahukan, jadi teman-teman juga harus wajib mencobanya. Nah, ini finishingnya dipakaikan ban dengan tekanan ban yang agak keras sedikit biar plastiknya itu jadi lurus lagi. Wih, penemuan nih. Kemarin sempat bikin alat press cuma belum bisa, belum berhasil, dan akhirnya saya bikin dengan proses manual. Jadi ganjil. Nah, ini udah saya isi angin, terus bannya juga baru, ban luar, terus ban dalamnya juga baru pakai Lucky Stone dengan ukuran
speednya 65 PSI. Jadi biar tidak terbuk juga. Mau lihat hasilnya. Sebentar. Walaupun nggak 100% seperti orinya, tetapi sudah lumayan. Sudah bisa diselamatkan. Dan dikendarai juga bakalan. Terus untuk putaran hubnya juga bagus. Ini yang kemarin saya bikin dari plat galvanis 1,2 mili yang sebelumnya memakai plastik tutup gelas. Oke, Mas Ardi, terima kasih untuk kepercayaannya di WeBike Custom, di WeBike Clinic. Terus tinggal nanti ngabarin Mas Ardi, Mas sudah jadi, silahkan diambil. Ini kemarin proses pencarian penyelamatan ini ya sekitar 3 minggu loh. Karena ya tak sambi-sambi garapan motor. Alhamdulillah udah berhasil. Nah, udah gitu dulu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba di rumah. Kalau nggak tahu juga bisa langsung jabri atau dikontak di DM IG kita di WeBike Custom atau di WeBike _ Clinic BMX BMX Clinic. Ya, komen situ. Boleh apa di Wendy Purnama. Oke. OS BMX. OS BMX. OS BMX. Wow.